Jadi guys, ceritanya ada seorang cewek biasa yang di sekolahnya itu gak punya teman. Terus suatu hari dia tuh diajak untuk masuk ke circle para cewek cantik ini. Sekarang cewek ini jadi senang dan gak kesepian lagi. Dan setiap kemana-mana dia selalu bersama dengan circle-nya itu. Hingga tiba-tiba cewek ini ngerasain hal aneh pada dirinya. Ketika dia mandi, dia tuh ngerasa kakinya itu kayak ada yang aneh. Semakin hari semakin aneh dan kakinya itu sekarang mempunyai selaput kayak gitu. Setelah itu dia jadi aneh dan sering makan ikan mentah. Dan saat itu dia juga mengetahui kalau dia itu bukan anak kandung orang tuanya. Cewek ini jadi hancur dan sedih banget. Terus tiba-tiba kulit kakinya itu berubah jadi kayak kulit ikan gini. Lanjut part 2 guys.